rupanya Tuan Putriku merasa seluruh jagat kanda mencari dalam mimpi kita bertemu. Percayalah Tuan Putri bahwa penganugerahan ini sungguh sesuai dengan Tuan Putri yang bakal menerimanya. Ampun Tuanku dan Permaisuri, ampun kekanda berdua. Tidak ada raja yang lebih bertuah daripada Beta pada hari ini. Kerana negara aman makmur dan tahta kerajaan diserikan oleh isteri-isteri Beta, para putri dari negara tetangga. Puan Yusura, Abang Jebat mengiringi Tun Pepati Putih ke jajahan Cina. Manalah boleh Abang pergi, kerana sejak Abang tuah tiada, Abanglah diserah Sultan menjaga keamanan negeri. Maklumlah, Abang Jebat nak ke mana sekarang? Sultan dan Negeri Melaka perlu didudukan. Abang Laksmana pun memangku saja, sementara Abang tuah berlayar ke negara keling. Tapi Adik Wangi merajuk minyak tu. Adik Wangi kira Abang Jebat datang ni apa lagi kalau tidak untuk mencari wangiku ini? Mengusik aja Abang Jebat ini. Dalam istana yang bukan wangi punya, apa benarlah ada pada nama wangi? Wangi dan wangi hanya pada nama. Istana yang begini besar dan indah sudah diharumkan oleh Puteri Halipo. Lebih mulia lagi ia dengan gelaran hang itu. Maksud Adik Wangi ada tersirat di hati mahukan taman dan istana siri? Apalah daya wangi, seperti Abang Jebat, wangi juga memperhambakan diri kepada Sultan. Wangi sedar kalau sewangi. Sebenarnya angan-angan saja tu. Apalah salahnya kita berangan, Abang Jebat? Jangan bimbang, Adik Wangi. Abang Jebat bukan calon-calon orang. Kalau Wangi benar-benar kasih pada Abang Jebat, satu hari nanti lebih daripada istana ini akan Abang Jebat serahkan pada Adikku Wangi. Sungguh-sungguh, Abang Jebat? Lidah manusia, Abang Jebat, tidak bertulang. Ini Jebat, Wangi. Kata-kata Jebat tetap akan dikota. Oh, dan untuk makluman wangiku sayang, tidak ada orang lain yang akan menaluki hati ini selain kau, Wangi. Ah, mengusik aja Abang ni. Oh, Laksmana kiranya. Ampun Patik, Tuan Puputri. Kedatangan Patik ini sebenarnya atas pesan Tun Perpati Putih untuk menengok keadaan Tuan Puputri sebagaimana lazimnya apabila Datuk itu berada dalam negeri. Kiranya ada apa-apa yang Tuan Puputri ingin sampaikan kepada Sultan buat hari ini? Buat hari ini, nampaknya tidak ada apa-apa yang mahu disampaikan. Tunggu sajalah apabila Baginda berkunjung ke sini. Ya, Beta menyampaikannya sendiri. Jika demikian, mohon Patik Tuan Puteri. Dan Wangi! Ampun Patik Tuan Puteri. Hantarkanlah Laksmana keluar supaya tidak sumbang kelihatannya. Mohon Patik Tuan Puteri. Silakan Laksmana orang kaya. Orang kaya Laksmana. Ampun Tuan Puteri. Tidak ada apa-apa. Apa diharap padi di ladang, dililit kangkung, dimakan ketam. Entah dimakan pipit melayang. Apa diharap kasihnya orang, walau diangan siang malam. Entah berpaut di lain orang. Tidak. Tidak boleh Beta berdiam diri lagi. Tapi, adakah patut Beta berbuat demikian? Hati ini resah.
penuh dengan segala perasaan yang melanda. Ingin sekali Beta mengetahui. Kalau-kalau sambutan Beta terima, sepi saja. Alangkah malunya Beta nanti. Tapi, tidak ada cara lain lagi. Dangongi! Dangongi lah apa antara Beta. Ampun Patik, Tuan Keputri. Patik mengadap. Apa gerangan salah Patik, maka Patik dipanggil, Tuan Keputri. Patik pacaran hina, mohon ampun jua, Tuan Keputri. Tidak, Dangongi. Bukan kesalahan yang membawa Dangongi kemari. Sebaliknya, muafakat yang Beta cari. Muafakat, Tuan Keputri? Ya, Dangongi. Beta berkehendakan pertolongan Dangongi sampaikan hajat Beta kepada seorang jejaka idaman Beta. Tuan Keputri, sembah dahaka Patik sembahkan. Amatlah takut Patik berjumpa Tuan Kesultan, Tuan Keputri. Sultan? Sultan? Dangongi, bukan Sultan idaman Beta. Baginda hanyalah suami Beta. Tapi, manalah ada Beta kasih pada suami Beta? Sedangkan, baginda jarang-jarang bersama Beta. Tapi, orang kaya hang jebat lain pula. Wajahnya sungguh menimbulkan kasih Beta menatapnya. Sepanjang pelayaran Beta ke negara ini, sungguh memikat hati Beta. Ya, Dangongi, Sultan suami Beta. Tapi, hang jebat telah menambah hati Beta. Dangongi, kenapa diam? Adakah orang kaya itu membalas kasih, Tuan Keputri? Mungkin. Dan itulah harapan Beta. Alangkah bahagianya Beta kalau kasih yang Beta hulu ini mendapat sambutannya. Jadi, perlukah orang kaya itu mengetahui, Tuan Keputri? Tidak. Maksud Beta belum lagi. Tapi, ia akan tahu sekejap lagi. Kerana Dangongi Beta panggil supaya mengundang orang kaya itu kemari. Tapi, Tuan Keputri... Sudah. Tidak ada tapi-tapinya lagi. Sementara hati Beta ini membara kasih ini, biarkan isinya Beta curahkan kepadanya dengan segera. Mohon Patik, Tuan Keputri. Banyak juga kapal yang berlabuh hari ini. Ya, orang kaya. Laksamana orang kaya? Ada perutusan dari istana. Tuan hamba berdua, balik dulu ya. Berhati-hati ya, orang kaya. Wah, kiranya adikku Wangi yang datang. Apakah Wangi datang ni? Untuk memperhambakan diri kepada Abang Jebat? Mengusik pula Abang Jebat ni. Kalau ketemu Wangi di istana, pijak semut tak mati gelagat Abang. Memang menambat hati perempuan semua. Tapi, di tempat-tempat seperti ini, baru nampak belang sebenarnya. Begitulah resmi pahlawan seperti Abang. Istana tu tempat Abang bertuan. Di sini, di gelanggang seperti ini, Abang yang jadi tuan. Sebagai tuan di sini, apabila ada bunga secantik Wangi yang suri menyeri jahian Abang ini, sudah tentulah Abang Jebat mahu menyunting. Abang Jebat ni sungguh hebat bicaranya. Lebih hebat daripada Tengku Raja. Bicara Abang kalau dengan Dang Wangi pasti hebat. Bukankah Abang Raja buatmu Wangi? Memang Abang hebat. Kalau tidak, masakan Wangi terpikat. Dan kehebatan Abang sudah mendekat. Bahkan isteri orang. Siapa dia Wangi? Mana? Mana dia? Pucuk dicita ulam tiba. Lelaki mana yang tak suka jika diminati seseorang yang sudah hak lelaki lain?
walaupun lelaki itu Sultan Mansur. Sultan Mansur? Eh, adik Wangi, cakap tu awas-awas. Wangi itu hanya dari istana. Benar ni, bang. Puteri Halifu, abang cepat. Puteri Halifu meminati. Bahkan puteri itu kasihkan abang. Jangan bergurau sampai begitu, Wangi. Padah nanti. Masakan Wangi datang seorang diri ke sini kalau bukan atas perintah Tuanku Puteri? Percayalah, abang cepat, bahawa puteri itu mahukan abang menjadi kekasihnya. Titahnya tadi, manalah ada beta kasih pada suami beta. Dia juga mengaku. Tapi orang kaya yang cepat lain pula. Wajahnya sungguh menimbulkan kasih beta menatapnya. Hang cepat telah menambat hati beta. Inilah Wangi datangnya, bang, agar segera ke istana melipukan perasaan Tuanku Puteri itu. Lalu apa lagi kita tunggu? Mari hantarkan abang ke pangkuan puteri. Abang, kekaka namanya nanti, abang. Alah, Wangi, pandai makan, pandailah simpan. Ini kan perintah keluarga istana. Masakan sanggup abang belakangi. Tapi, apakah sampai hati abang menduakan cinta kita? Wangi tetap mahkota hati abang. Tapi... Tidak ada tapi-tapinya lagi, Wangi. Mari kita segera ke istana. Kalau adik Wangi lambat pulang, apa pula kata Tuanku Puteri? Mari. Orang kaya sudah tiba. Kiranya lama beta ternanti-nanti di sini. Ampun, Tuanku Puteri. Maafkan Patik kalau tersilap berbicara dalam terlambat menyahut panggilan Tuanku Puteri. Walau bagaimanapun, yang pentingnya orang kaya sudah ada. Silalah duduk, orang kaya. Ampun, Patik, Tuanku Puteri. Biarlah Patik berdiri saja. Kiranya boleh Tuanku Puteri beritahu apa yang mau disampaikan, supaya kelak boleh Patik segera berlalu. Patik tidak mahu melanggar patah larang istana, kerana Tuanku Puteri seorang saja nampaknya. Ya, orang kaya, memang beta keseorangan. Sengaja beta tidak benarkan semua pengiring dan dayang beta mengganggu kita di sini. Ada sesuatu yang agak sulit mau beta sampaikan hanya kepada pendengaran orang kaya. Tuanku Puteri, jika sulit sekalipun, lebih manis kalau ada dayang bersama. Patik bimbang nanti jadi onar pula kedudukan Patik, Tuanku Puteri. Ah, jangan orang kaya susahkan itu semua. Bukankah ini istana beta? Bukankah Sultan tidak akan tiba tanpa mengutus pemberitahu akan kedatangannya terlebih dahulu? Dalam istana ini, semua tertakluk kepada perintah beta. Maksud Tuanku Puteri? Begini, orang kaya. Kilat ikan di air, burung di udara sudah menyambarnya. Gelisah hati ini ingin kelang belayang manja. Tuanku Puteri? Ah, orang kaya, lazimnya orang kaya lah yang terlalu bijaksana dalam takrifan beta. Apa saja yang terkilau, cepat sekali tuan menangkapnya. Mengapa pula kali ini suka sekali hematnya? Ampun Patik, Tuanku Puteri. Kiranya kejahilan Patik kali ini, kerana belum pernah Tuanku Puteri berbicara begini dengan Patik. Kurang arif jadi Patik kerananya. Begini, orang kaya, beta sangat-sangat kesunyian kebelakangan ini. Sudah 5 hari Sultan tidak datang ke sini. Sementara pemergian Tun Pepatih Putih ke negara China untuk menghadap ayahnya beta. Orang kaya,
telah ditugaskan untuk menjadi penasihat beta. Oleh itu, nasihatlah hati-hati ini agar terhibur jua. Sudi apalah kiranya orang kaya menghibur hati ini yang sangat rindukan belayan kasih sayang Tuan Hamba. Tuanku Puteri, sembah dahaka, patik sembahkan Tuanku Puteri. Fahamlah patik sekarang bahawa Tuanku Puteri naruh hati pada patik. Demi Allah, tidak patik sangka patik yang hina ini boleh dikasihi begitu. Jika patik sangka begini padanya, tidak akan patik terima tanggungjawab ini dahulu, Tuanku Puteri. Begitu sekali Tuan Hamba bencikan beta, maka sampai hati menghina beta begitu. Apakah kurangnya beta pada mata orang kaya? Percayalah orang kaya, kalau kasih yang beta hulur ini mendapat sambutannya, pandailah kita sama-sama merahsiakannya. Tidak, Tuanku Puteri. Tidak sekali-kali akan hamba lakukan. Patik Hulu Balau Melayu, Sultan Junjungan Patik. Tuanku Puteri, isteri Sultan. Dan dengan itu, Junjungan Patik juga. Amat durjana hamba ini, kalau atas nafsu yang tidak bertanggungjawab, merelakan diri mendahagai Junjungan. Setelah diberi kepercayaan itu, janganlah Tuanku Puteri menguji pula kepewiraan dan tak setia patik terhadap Tuan Patik. Pandai orang kaya mengalah bicara. Hingga tujuan asal beta untuk melamar cinta, telah Tuan Hamba mengalah pula menjadi seolah-olah beta hanya menguji orang kaya. Sememangnya pada hemat patik, Tuanku Puteri hanya menguji patik. Adalah wajar perbuatan Tuanku Puteri itu tadi untuk mengukur kesetiaan hamba sahaya. Atas anggapan itu, akan patik tanam lagi dengan sekukuh-kukuhnya kesetiaan hamba saya seperti patik ini untuk panduan Tuanku Puteri. Percayalah Tuanku Puteri, bahawa atas nama Hulu Balang Melayu, tidak terlintas di hati lelaki yang perwira dan taat pada rajanya untuk mendahaka sedemikian rupa. Mereka lebih rela mati daripada menjejas kedaulatan raja. Apatah lagi, Sultan Melaka sungguh adil dan saksama, serta bijaksana pula. Jika ada sesuatu kedujanaan, akan segera dikesan oleh baginda. Malu amat beta dibawa oleh kata-kata orang kaya. Apalah lagi yang ada pada beta selepas ini? Sudahlah dagang di negeri orang, menumpang kasih pula dilarang. Sudahlah Tuan Puteri, bersabarlah menanti kedatangan Sultan. Apabila baginda kembali dari berburu pelanduk di hutan, patik akan sampaikan betapa rindunya Tuanku Puteri. Semoga segera dikunjungi baginda. Mohon patik minta diri dahulu Tuanku Puteri. Takut geroh terlalu lama berdaduan begini. Ampun Tuanku Puteri. Ampun patik, Tuanku Puteri. Sudah seharian Tuanku Puteri berkurung di bilik ni. Semua dayang Tuanku Puteri larang datang ke sini. Kembang Cina asyik menangis kerana susah hati terhadap Tuanku Puteri. Dang Wangi, sungguh berat bagi beta untuk keluar bilik ini. Apakah gerangan yang telah terjadi? Tuanku Puteri gering agaknya. Biarlah patik panggilkan dukun diraja, Tuanku Puteri.
Tidak ada dukun yang boleh mengubat beta dan wangi. Tapi Tuanku Puteri, sungguh menduka citakan hati Patik melihat Tuanku Puteri berkeadaan begini. Adakah apa-apa yang tidak kena dengan Patik-Patik sekalian, Tuanku Puteri? Berkabarlah supaya boleh dibetulkan hidup perkara. Kasihanilah Patik semua, Tuanku Puteri. Bukan dukun dan bukan ubat yang kita perlukan. Ketabahan hati jua. Laksamana Hang Jebat menolak cinta beta. Terlalu malu beta kepadanya. Kenapa pula Tuanku Puteri malu? Kepada salah seorang rakyat hamba saya, Tuanku Puteri. Percayalah, Tuanku Puteri duduk di tempat yang tidak ada celanya. Dan tak wajar jika orang kaya itu kelak berkeadaan kurang sopan terhadap Tuanku Puteri. Tidak, Dang Wangi. Bukan orang kaya yang patut disalahkan. Sebaliknya, betalah yang telah bersalah ingin menanggung di air keruh. Dang Wangi juga sudah benci pada beta. Tidak sekali-kali, Tuanku Puteri. Patik jua hanya hamba sahaya di istana ini. Tuanku Sultan dan Tuanku Puteri junjungan Patik. Segala apa yang telah berlalu akan Patik tanam jauh-jauh dalam lubuk hati Patik dan akan Patik bawa mati bersama. Percayalah, Dang Wangi, bahawa beta telah gelap mata hingga sanggup mahu menduakan suami beta dengan Hang Jebat. Tapi syukur jugalah orang kaya itu tidak rela melanggar taat setianya kepada Sultan, suami beta. Sungguh beruntung negeri Melaka mempunyai hamba sahaya yang begitu tinggi budi bicara. Tapi sebaliknya, beta sangat malu kerana telah terlanjur kata. Tentu orang kaya menganggap rendah pada beta. Bagaimana harus beta berhadapan dengannya? Sedangkan ia juga menjadi penasihat beta buat masa ini. Tidak ada apa yang harus Tuanku Puteri gusarkan. Biar apa pun ketelanjuran kata dan perbuatan, Tuanku Puteri tetap dimuliakan. Orang kaya itu hanyalah rakyat jelata hamba saya jua. Walau bagaimana mulia sekalipun beta di mata rakyat, tetapi beta tetap sudah sangat malu kepada Hang Jebat. Janganlah Tuanku Puteri bimbang. Akan orang kaya Hang Jebat tidak akan ia membocorkan rahsia ini. Bukan kebiasaan pahlawan terbilang membuat ocehan tentang perasaan dan perempuan. Segeralah hendaknya pulang orang kaya itu berpatih putih agar tidak payah lagi beta bersemuka dengannya. Tetapi Dang Wangi, bagaimana pula halnya sementara itu? Tolonglah fikirkan sesuatu untuk beta. Janganlah Tuanku Puteri susahkan. Akan halak semana itu, Patik akan beritahu ia supaya tidak payah lagi datang ke istana ini. Tapi bagaimana pula nanti kalau ia akan marah kepada Dang Wangi kerana menghalang ia menjalankan tugasnya? Ampun Patik, Tuanku Puteri. Sembah dahaga Patik sembahkan. Ampaklah takut Patik memberitahu Tuanku Puteri hal ini. Tapi Patik pohon limpah kurnia daripada Tuanku Puteri supaya tidak memurkai apa yang akan Patik katakan ini. Mengapa pula Dang Wangi? Masakan beta muka kepada Dang Wangi yang selama ini menjadi teman dan tempat beta mengadu hal? Kabarkanlah dan beta berjanji tidak akan muka. Sebenarnya Tuanku Puteri, Patik mengasihi Laksamana Hang Jebat. Dan orang kaya itu juga mengasihi Patik. Kasih sayang Patik berdua memanglah kena pada tempatnya. Kerana Patik berdua dari keturunan rakyat jelata juga. Ampunkan Patik bacaan hina ini. Mengapa pula berita ini tidak diberitahu kepada beta dahulu lagi? Ampun Patik, Tuanku Puteri. Demi Allah, bukan Patik bersembunyi daripada Tuanku Puteri. Tapi adalah adat dan agama hamba saya seperti Patik
tidak boleh melahirkan cinta untuk pengetahuan semua. Tapi sebagai dayang beta, dang wanita telah membelakangi beta. Ampun Patik, Tuanku Puteri. Kiranya Patik cuba menguatkan tekad Tuanku Puteri jua tadi. Hingga Patik terlanjur kata, Patik sedia berpatah arang dengan orang kaya. Kalau dengan berbuat demikian, dapat meredakan muka Tuanku Puteri. Muka? Ya, beta muka dang wangi. Beta muka kerana dang wangi cinta kangen jebat dengan tiada pengetahuan beta. Sedarkah dang wangi bahawa malu yang beta rasa ini semua berpunca daripada dang wangi bersembunyi daripada beta jua? Hukumlah Patik apa jua Tuanku Puteri. Tapi jangan Tuanku Puteri pengapakan orang kaya itu. Kasih benarkah dang wangi terhadap hang jebat? Ya Tuanku Puteri. Tidak Tuanku Puteri. Patik tidak kasih padanya. Maksud Patik, Patik sedia memutuskan hubungan Patik dengan orang kaya. Tidak dang wangi. Bukan beta muka dang wangi berkasih dengannya. Beta hanya muka kerana tidak diberitahu saja. Kemudian bagaimana halnya Patik ini Tuanku Puteri? Sedarlah bahawa pengakuan dang wangi itu membawa erti beta tidak lagi suka dang wangi menduduki istana ini. Tapi Tuanku Puteri, kemanalah Patik akan pergi Tuanku Puteri? Dengan nyahnya Patik dari istana ini nanti, akan terhinalah Patik di mata rakan-rakan Patik. Sampai hati Tuanku Puteri membuang Patik. Dengar dulu beta berbicara. Tahulah sekarang, orang kaya itu kerap kemari kerana dang wangi. Oleh itu, jika dang wangi sudah tiada lagi, tiadalah keinginannya untuk berkunjung ke sini. Tuanku Puteri, ampunkan Patik, Tuanku Puteri. Ampunkan Patik, Tuanku Puteri. Nanti dulu. Dengar sini, dang wangi. Beta baru saja dihampakan. Dalam kekosongan hati yang sedang malu ini, apa jua perasaan boleh menyelubungi dan menguasai beta. Jangan pula marah yang terlalu membakar pula yang mengisi kekosongan ini. Oleh itu, dengar baik-baik apa yang akan beta titahkan ini. Patik menjunjung segala perintah Tuanku Puteri. Beta akan hantarkan Dang Wangi sebagai persembahan persahabatan kepada Permaisuri Nopalam supaya Dang Wangi menjadi dayang di istananya. Patik menurut segala perintah Tuanku Puteri. Awas Dang Wangi, pemergian itu hendaklah Dang Wangi anggap sebagai penghormatan daripada beta. Kerana Dang Wangi akan bernaung di bawah duli Tuanku Permaisuri. Oleh itu, apa saja yang telah berlalu, hendaklah Dang Wangi dan kekasih Dang Wangi lenyapkan daripada ingatan buat selama-lamanya. Patik berjanji Tuanku Puteri. Sebelum Patik pergi, Patik macam lahina pun aku dan maaf daripada Tuanku Puteri. Pergilah. Moga-moga Dang Wangi bahagia. Mohon Patik, Tuanku Puteri. Hanya inilah sebaik cara. Dalam kelemahan jiwa perempuan, kiranya beta juga terjerat oleh gelora rasa yang tiada bertepi. Malu. Malu beta dibuatnya. Tapi sebaliknya,